Sabar semua, sabar. Hebatnya. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Oh, awak pernah datang kan? Nah. Ha. Oh, umur apa sekarang? 16. 16 dah. Sabar-sabar, kita nak tengok, nak kenal dulu nama. Okey. Okay, vokalisnya. Nama saya Muhammad Azim Ikhwan bermuhammad Asri. Umur? Umur 14. Boleh panggil Ikhwan. Oh. Lain pula suara awak ni. Tadi duduk menjerit batin sangat. Okey, Ikhwan perkenalkan yang bandmate lain. Okey, nama bassist. Nama dia Aji. Aji? Umur Aji? Panggilan Aji. Nama dia Aji, panggilan Aji. Okey. Okay. Umurnya? 19. 19 tahun. Senyum sikit, Aji. Awak 14, ya? 17. Okey. Yang tu? Nama tu? Nama dia Daniel. Panggil Daniel? Panggil Daniel. Umur Daniel? 15. 15. Yang kat belakang ni? Dramanya? Aiman Hakim. Panggil Aiman. Okay. Umurnya? 16. 16. Semua berbelasan tahun. Terbentuk sebuah kumpulan ni. Sebenarnya macam mana boleh tubuhkan asalnya daripada perbezaan sekolah. Okay. Macam saya dengan Ikhwan daripada sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur dan Aji daripada sekolah lain dan Adelina sekolah lain. So kita orang kontak and kita orang nak buat satu band. So terhasillah band ni. Okey. Kontak sendiri ya? Ha, kita kontak. Tapi sendiri. Memang tahulah dengan kebolehan masing-masing. Pemilihan vokalis? Pemilihan vokalis juga sebenarnya daripada saya sendiri. Saya yang pilih dia sebab pertama dia ada bakat. Bakat ke apa ke memang kenal dia menyanyi? Saya memang kenal dia daripada perempuan lagi. Okay. So di sekolah Seni Malaysia Kumpul saya nampak dia ada bakat, talent. So saya tarik dia masuk ke band ni. Okay. Siapa yang membentuk kepada genre sebab kabarnya suka rock-rock metal semua ni kan? Siapa-siapa yang memberi direction ni? Pada Uncle Kidat, manager kita orang. So kita orang nak main satu lagu yang melibatkan Irishman rock bagi mengenangkan Friday ataupun nostalgia zaman rock kapak tu. Oh, wow. Apa ni? Vokalis senang tangkap tak? Ha? Sebab lagu-lagu tu kan zaman dia kan? Cerita dia. Awak jawab. Sebenarnya, mak ayah saya selalu kalau dalam kereta ke time kecil-kecil memang selalu dengar lagu lama. Time kecil-kecil. Okay. Time kecil-kecil. Ni dah besar lah ni. Dah besar sama. Kecil-kecil tu umur berapa dulu tu? Dalam umur 4 tahun. Oh, awak ingat eh? Sekarang dah 14 ya? Sekarang 14. Okey, dah alami revolusi suara ke belum? Sudah. Ha? Ini suara terkini ya ni. Okey, apa lagu rock kapak yang paling melekat sekali dalam pada awak masa kecil-kecil tu? Tang kecil-kecil. Macam besar sangat dah sekarang. Ya. Dah maksudnya 10 tahun lalu tapi, kan. Tapi tang kecil-kecil biasa lagu-lagu yang macam You Kiss, Jiwang-jiwang semua tu. Jadi dah start perform kat kat public ke belum ni? Dah. Dah. Kat mana biasanya? Biasanya dekat iCafe Biker Station Sungai Buloh kat TSB. Okey. Kita tengok vokalisnya orang bahasa sekarang budak kecil kan. Ada tu orang macam wah budak lagi ni. Awak bangga tak bila budak tapi mampu untuk menawan orang yang mendengar tu? Ada perasaan bangga. Ya, peminat-peminat awak semua orang besar lah kan. Ke bayar-bayar juga? Tak pasti. Tak lagu yang paling banyak sekali diminta oleh pengunjung-pengunjung apa? Apa lagu yang paling banyak awak? Lagu paling banyak demand lah. Paling banyak pun Seroja Search. Okay. Dan lepas tu Bengang daripada kumpulan Mantera. Okay. Bukan lagu Snowman macam kasut tu. Ni lagu ni Love Hunter. Belum lagi ya? Love Hunter. Sambulah. Oh, sambulah kasih. Dah. Wow. Boleh tak pakcik dah dengar sikit? Ya, lagu tu ke semua orang boleh bawa. Ya. Tak kuhirau. Tak kuhiraukan panas mentari lagi. Demi cinta, ku rela menanti. Takkan goyah, walau badaikan melanda. 1000 tahun, ku tetap setia. Terima kasih. Ini belanja avocado. Baik, macam mana dah jaga vokal? Biasanya kalau saya jaga vokal, saya biasa minum air suam ataupun lemon suam. Lemon madu suam. Wow. Ini cuma dah berapa lama sebenarnya band ni? Band ni sebenarnya baru ditubuhkan pada awal bulan Mei 2019. Okey. Jadi yang sebelum ni awak hadir dengan band lain ni? Sebenarnya ada band lain. Okay. So saya dengan Ikhwan bercadang untuk buat satu band yang melibatkan Irishman rock.
So kat situlah kita orang terjumpa Baji, kita jumpa Badik Daniel. So kita orang combine satu band. Oh, wow. Apa ni Haji ni diam ya? Tu lah abang Haji ya. Mas Haji. Ada Haji. Okey, okay. Ada Facebook, IG. Ada IG. Apa namanya? Nama IG saya singkatan Nazim HZM_Ikhwan. Okay. Okay. Sekolah. Kenapa IG sendiri pula? IG band tak ada. IG band lah. IG band. IG band tak ada. Belum lagi. Belum lagi. Okay. Kena buat lah tu kan. Lepas ni buat eh? Okay. Apa untuk stamina awak apa? Untuk kekal bertenaga di pentas. Berenang ke apa? Ni muda lagi Pakcik Factory. Ni mesti nak. Tapi memang fit. Kan? Ni nampak pun fit. 3 jam lah beraksi. Tapi nampak pun fit. Kena buat apa sebelum menyanyi? Lari ke apa ke? Lah warm up. Bubbling lah, bubbling lah. Okay. Main phone. Itu paling penting. The best tak kerja dengan abang-abang ni? The best? Garang tak? Garang tak? Siapa yang paling garang sekali? Yang paling banyak kacau awak? Yang paling banyak kacau saya. Ni. Haji, Haji. Dua orang ni. Aiman? Dengan Daniel? Kira vokalis ni cepat tangkap lah. Dia cepat tangkap. Okey. Kita doakan semua maju jaya. Yep. Semakin hebat lagi lepas ni. Mm-hmm. All the best ya. Yeah. Yeah. Okay. Tunjuk rasa sikit, tunjuk rasa sikit. Snowman. Kepada anda semua yang menonton di rumah, terima kasih kerana meluangkan masa dan juga semoga memberikan manfaat kepada anda semua hari ini. Jangan kita sama-sama membanteras pembabuk. Dan juga yang penting, kita mabuk dalam ilmu dan keasyikan cinta. Terus kekal dengan isu-isu semasa, kekal cakna dengan apa sekalian yang berlaku. Kembali bersama kami pada minggu hadapan di Malaysia hari ini. Assalamualaikum.